Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel saya. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini saya akan membuat video tutorial ya, cara mengganti LCD Oppo A3s ya teman-teman. Nah ini keadaan HP-nya itu pecah LCD-nya guys, dan di sini kita akan mengganti LCD-nya dengan LCD yang baru. Nah di sini saya sudah membeli LCD-nya guys, untuk Oppo A3s ini LCD-nya ya. Casingnya terlebih dahulu. Nah di sini kita buka terlebih dahulu untuk SIM-nya guys. Oke, kemudian kita buka casingnya. Kita bisa membuka casingnya menggunakan buku atau menggunakan plastik, bisa ya. Jadi ini saya menggunakan buku atau menggunakan plastik seperti ini ujungnya untuk melepas . Tapi saya lebih suka menggunakan kuku ya guys ya, lebih praktis, lebih cepat juga untuk membukanya. Nah seperti ini adalah casing dari Oppo A3s. Kemudian di sini kita harus melepas baut-baut yang ada ya guys ya. Ini di sini kita buka semua baut-bautnya guys ya. Ini kita lepas semua, kemudian kita angkat aja untuk penutup mesinnya. Penutup mesinnya. Kemudian untuk fleksibel ini kita lepas aja. Dan bisa kita lihat di sini untuk pemasangan fleksibelnya itu ada di bawah baterai ya, guys. Jadi baterainya harus kita copot dulu guys. Jadi kita lepas aja. Baterai dari Oppo A3s agak besar ya. Jadi kita rapikan kembali. Kemudian di sini kita lepas saja untuk kabel fleksibelnya ini ya. Kemudian selanjutnya kita akan melepas
LCD-nya, guys. Nah, pertama kita panaskan terlebih dahulu ya, agar lebih mudah untuk melepas LCD-nya, guys. Jadi ini harus kita panasin. Sudah, kita bisa menggunakan ujung dari plastik ini, guys, ya, untuk mengangkat LCD-nya, guys. Bisa kita angkat sekali, guys. Sudah, tinggal kita kasih tinggal. Ini adalah LCD yang lama ya. Oke, terus kita lihat. Dan ini yang baru, guys. Nah, sebelum kita pasang, kita coba hidupkan terlebih dahulu ya, misalnya. Apakah LCD yang kita beli ini bagus atau tidak? Kita tes dulu, guys, karena ini ada garansinya ya, guys, ya. Jadi jangan asal pasang, asal lepas segel, kemudian pada saat kita hidupkan HP-nya tidak hidup, guys. Jadi kita tes terlebih dahulu ya. Oke, ini kita pasang. Kemudian kita pasang baterainya, guys. Ini kita hanya sekedar mengetes. Kemudian kita coba hidupkan, guys. Tunggu sampai menyala ya, guys. Layarnya berfungsi. Oke, berhasil lagi ya. Nah, sekarang kita matikan kembali. Tunggu kita coba terangkan layarnya. Kemudian kita bersihkan terlebih dahulu sisa-sisa lem yang ada di sini, guys. Kita akan buang lem-lem yang ada. Sudah benar-benar bersih, langsung aja kita lem aja. Kita beri lem dikit aja, guys. Kita beri lem dikit aja, guys.
guys kalau sudah kencang seperti ini. Nah ini kita biarkan terlalu lama sampai kering guys. Oke guys, daminya sudah kering ya guys. Sekarang kita pasang kembali semua komponennya untuk soketnya, kita pasang dulu ya. Kemudian untuk baterainya kita pasang kembali di sini. Soketnya juga kita pasang ya guys. Seperti ini. Oke, sudah. Tinggal kita rapikan kembali. Dan selanjutnya guys, kita pasang penutupnya. Ini, penutup ini kita pasang seperti ini. Kita buat kembali guys. Sekarang kita tes hidup kembali ya. Oke, HP-nya hidup. Sekarang kita pasang saja casingnya guys. Untuk casingnya langsung aja kita pasang seperti ini guys. Kemudian SIM card dan SD card-nya kita pasang. Oke, seperti ini guys. Oke, berfungsi semua guys ya. Oke, ini tinggal kita praktek aja. Oh, nanti guys ya. Biarin orang aja. Oke, mungkin cukup sekian tutorial dari saya untuk pemasangan LCD A3S dengan mudah ya guys, bisa kalian lakukan di rumah sendiri. Mungkin cukup sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.